di Desa Keluwain, Desa Kulek yang bersimba air. Kulek ne moyo. Moyo. Wain ne moyo. Moyala. Satu hermeneutika sederhana atau satu usaha untuk pencarian makna di balik setiap kata atau ungkapan yang kita gunakan untuk menemukan arti, dan arti itulah yang menjadi dasar pijak untuk kita berada dan hidup. Dan arti itu jugalah memberikan sesuatu isi bagi nama yang kita berikan. Karena itu Desa Keluwain bukan sekedar sebuah nama. Di Desa Keluwain, Desa Kulek yang bersimba air, sebuah narasi, sebuah cerita dilahirkan untuk melahirkan, dirajut atau ditenun. Narasi atau cerita dilahirkan untuk melahirkan adalah narasi Desa Kulek yang bersimba air itu. Desa Keluwain dilahirkan pada tahun 1909. Kelahirannya pada saat itu bukan sebuah kebetulan. Kelahirannya adalah satu rencana akbar, satu rencana besar manusia. Siapa? Para perintis dan pendiri yang ditentukan oleh Allah. Karena Allah sendirilah yang menjadi pendiri dan pengawal desa ini. Kalau bukan Allah yang mendirikan kota atau desa, maka sia-sialah kota atau desa itu. Dan kalau bukan Allah yang mengawal kota atau desa itu, maka sia-sialah desa atau kota itu. Poros inti rancang bangun Desa Keluwain merupakan hasil dari satu doa dan korban. Idealisme, cita-cita besar yang misioner dan visioner dari para perintis dan pendiri bagi kebaikan warga melalui Desa Keluwain ini. Sesat amal. Soal siulin mungkin. Nah, masih bercerita banyak. Poros inti rancang bangun yang mungkin pada saat itu dipikirkan secara sederhana, tetapi mempunyai masa depan yang luar biasa. Dan poros inti rancang bangun Desa Keluwain ini sudah membelah dan terus membelah diri dalam satu proses sejarah yang panjang selama 110 tahun hingga dengan nama kekiniannya Desa Keluwain seperti yang kita alami kini dan di sini. Di atas tanah kulek yang bersimba air ini, doa dan korban
para perintis dan pendiri tidak pernah pupus. Idealisme misioner dan visioner mereka tidak pernah putus. Idealisme misioner dan visioner menghantar mereka untuk bekerja tanpa mengenal lelah, serta doa dan korban membawa mereka pada perjuangan tanpa menyerah kalah. Karena doa dan korban, mereka mengalami kehadiran dan karya Allah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Karena doa dan korban, idealisme misioner dan visioner merambah di atas tanah kulek yang bersimba air menuju satu wujud kelahiran desa Keluain kini dan di sini. Desa Keluain dilahirkan oleh doa dan korban para perintis dan pendiri yang tadi Gokoy foto-foto semua barangkali, untuk melahirkan para warganya, Anda dan saya, menjadi orang-orang yang berdoa dan berkorban. Desa Keluain dilahirkan oleh kerendahan hati dan bukan kesombongan, untuk melahirkan warga desanya yang rendah hati dan bukan sombong. Desa Keluain dilahirkan oleh sebuah idealisme untuk melahirkan warga desanya yang idealis dan bukan warga desa yang kerja hari ini dan pandangannya hanya sejengkal saya jauh ke depan. Ia dilahirkan oleh misi untuk melahirkan warganya yang misioner. Desa Keluain dilahirkan oleh visi untuk melahirkan warga desanya yang visioner. Karena itu, Desa Keluain sejak kelahirannya sudah menghasilkan banyak warganya yang berkarakter, baik yang ada di sini maupun yang berada di daerah diaspora, daerah di mana mereka merantau, daerah di mana mereka bekerja, hidup, dan berkarya. Mereka tersebar di mana-mana dan di pelbagai lahan pekerjaan, baik di lini swasta maupun di lini pemerintahan. Dan tak bisa dinegasikan atau dipungkiri bahwa mereka yang dilahirkan oleh Desa Keluain juga sudah melahirkan warga desa yang baru. Bayangkan kalau 110 tahun mereka yang hidup pada saat itu, kalau tidak ada kelahiran baru, maka Desa Keluain sudah tidak ada. Maka lemoni atau dikentak muka ya. Jadi proses dilahirkan dan melahirkan itu tidak pernah putus, tapi terus berkelanjutan tanpa tapal batas. Karena itu keberadaan Desa Keluain ini tidak juga akan putus dan hilang. Narasi Desa Keluain dilahirkan untuk melahirkan tidak berhenti dan tidak akan pernah berhenti. Hari ini, pada hari ulang tahun kelahirannya yang ke-110, narasi itu kembali dirajut, dikenang dan dirayakan.
hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali narasi desa Keluwain dilahirkan untuk melahirkan dalam terang perumpamaan tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Perumpamaan ini, ibu bapak, saudari-saudaraku sekalian, mengetengahkan dua pemikiran inspiratif. Pertama, perumpamaan ini merupakan kelanjutan dari nasihat Yesus tentang berdoa. Kita dinasihati untuk senantiasa berdoa. Namun doa itu harus doa yang benar. Orang Lambunga bilang, doa adalah elevatio mentis in Deum, atau doa adalah pengangkatan hati dan budi kepada Allah. Karena itu, doa yang benar harus mengalir dari hati yang tulus. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Doa tidak dimaksudkan untuk memamerkan diri, bukan juga menyampaikan kepada Allah sederet kebaikan dan kesuksesan, dan bukan juga membandingkan diri dengan orang lain. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Doa orang Farisi ini adalah doa yang salah, sedangkan doa pemungut cukai adalah doa yang benar. Hanya doa yang benar menghasilkan pengalaman kepuasan dan ketenangan batin karena kehadiran Allah. Karena itu, dengan sangat tepatnya Santo Agustinus berkata, "Engkau menciptakan kami, ya Tuhan, sebab itu gelisahlah hati kami sampai dia bertenang dalam dikau." Ia dilahirkan, atau desa ini dilahirkan, untuk melahirkan warganya yang besar. Dan pada hari kelahirannya yang ke-110 ini, kita sebagai anak kandung dari rahim desa Kulek yang bersimba air, diajak untuk memaknai dilahirkan untuk melahirkan sebagai buah dari perayaan ini. Yang pertama, karena dilahirkan oleh idealisme atau cita-cita besar, maka desa Keluwain hadir untuk melahirkan kita, Anda dan saya, kita warganya yang harus juga punya cita-cita besar, punya misi yang besar, dan punya visi yang besar. Karena itu, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang ada, tetapi terus mencari dan mencari. Tidak pernah kerja asal kerja, tetapi kerja yang terprogram dan sistematis. Tidak hanya remat turut no mimpi, pokok tidak kerja, mimpi tak kerja lah.
pagi pikir, sore buat. Nah, itu kerja tidak terprogram dan tidak sistematis. Itu bukan warga desa Keluh. Harus punya program. Dan harus punya misi, harus punya visi yang jelas. Dan kalau bukan para perintis dan pendiri yang punya visi, punya misi, dan punya idealisme yang besar, tentunya keluhan tidak ada seperti yang kita alami sekarang ini. Karena itu warganya tidak pernah kerja hanya untuk satu kepentingan jangka pendek, tetapi satu kerja yang berorientasi jauh ke masa depan untuk sebuah kebaikan bersama. Karena dilahirkan oleh doa para perintis dan pendiri desa Keluain yang tak pernah berkesudahan, maka desa Keluain hadir untuk melahirkan kita, warganya yang berdoa. Jangan malas doa. Kalau malas doa itu ungkapan kesombongan, karena merasa diri terlalu hebat melebihi Tuhan Allah. Para perintis dan pendiri desa ini tidak hanya duduk untuk berpikir pada masa itu 110 tahun yang lalu, tetapi juga berlutut dan berdoa. Karena itu kita hendaknya tidak hanya duduk untuk berbicara banyak, minum banyak, tapi juga tahu berlutut untuk berdoa banyak dan berdiam banyak. Tapi kalau kita di sini banyak bicara, banyak minum, kalau sudah banyak minum tambah banyak bicara lagi. Kalau kita banyak diam, banyak berdoa, maka pendapat-pendapat kita, kata-kata kita menunjukkan kepercayaan dan memiliki, orang katakan, daya transformatif, daya mengubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi sempurna. Maka desa Keluain hendaknya hadir untuk melahirkan kita, warganya yang berkorban. Maka kita sebagai warganya juga harus berkorban. Kita tidak hanya berani berbicara, tetapi juga berani bekerja. Tidak hanya ingat diri dalam bekerja, tetapi juga ingat orang lain dalam bekerja. Tidak hanya mau cari gampang, tetapi juga mau cari tantangan. Karena kita manusia itu lebih suka cari gampang, cari yang enak-enak saja, tapi susah untuk mencari tantangan dan kesulitan. Padahal orang yang memaju itu orang yang harus berani untuk mencari tantangan dan kesulitan dan menghadapinya, karena tantangan dan kesulitan itu akan melahirkan orang yang lebih sukses, orang yang lebih besar. Desa Keluain, desa Kuluk yang bersembah air, selamat hari ulang tahunmu yang ke-110. Dari namamu, desa Kuluk yang bersembah air, kami akan terus datang menimba kehidupan, kesejukan, kesegaran, dan kebersihan. Tuhan memberkatimu.